Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita tengok sultan-sultan khalifah dalam semua dinasti ni, kenapa Allah angkat? Sebab semuanya berfahaman ahli sunnah wal jamaah. Poin kat situ. Sultan Muhammad Al-Fatih pun jarang orang sembang. Al-Fatih ni akidah apa? Duk sembang pasal kekuatan, duk sembang pasal perang, benda teknikal. Spiritualnya di mana? Apa benda yang dia buat? Dia sembah apa? Akidah dia di mana? Apa benda yang menjadi manhaj akidah dia? Akidah ahli sunnah wal jamaah nak bagi tahu Allah redha kepada akidah dia menyebabkan dia boleh menang. Kalau Allah tak redha, hang kuat terang mana pun, teknikal hang bagus, tetapi akidah kamu tercela dan tercemar, no point. Maka akidah tu nak diangkat. Jadi cerita tentang Ottoman sebenarnya Allah redha kepada akidah semua pimpinan perang lainnya, sultan khalifah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak bagi tahu orang atas, kalau hangpa nak aku redha kepada kepimpinan, kekuatan, kekuasaan pemerintahan, hangpa kena settle bab akidah, settle dulu. Itu tunjang dia. Saya sempat rujuk benda ni tuan-tuan waktu saya bawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad satu rombongan LHDN, LHDN di Pulau Pinang, kami ada satu lawatan di Muzium Kesenian Islam. Jadi di situlah antara tempat yang saya ambil dia dikeluarkan satu fakta yang jangan juga saya jumpa. Dia ada satu peta yang sangat, peta ni dia macam sulit tau. Dia peta perjalanan umat Islam, kekuasaan, kekaisaran, khalifah daripada zaman start pada zaman Nabi wafat lah. Kita boleh tengok detail. Jadi antara ini sempat yang tempat yang sempat saya rujuk dan saya berguru. Mungkin kalau ada masa kita boleh bentangkan peta tu. Peta tu besar juga. Okey, dia punya peta tu macam, kalau tuan-tuan tengok cerita Paitat, cerita Sultan Abdul Hamid II. Sultan Hamid II ni dia suka buka peta. Peta ni kira okey, umat Islam dia pencaturan. Islam ni harus dicaturkan dan disusun. Jadi peta tu macam tu jugalah. Dia macam ni, okay, zaman ni siapa, zaman ni siapa, kita boleh nampak oi hebatnya sampai Islam ni kita boleh nampak satu globe tu dalam peta dunia tu. Kita tengok ini Islam, hebatnya keislaman waktu tu. Jadi cerita tentang kaisar ni, kalaulah tuan-tuan boleh tengok video dia, insyaAllah akan kita akan tengok video akan datang ni, tuan-tuan akan saksikan Allahumma salli ala Muhammad bagaimana Islam ni bertapak di dalam globe peta dunia tu. Barulah kita rasa hebatnya kekaisaran, keutuhan Ottoman Empire ni menjarah dan menjajah bumi. Saya suka guna ayat tu. Okay, sebab dia rasa macam dia izah tu. Permulaan kekaisaran, kekhalifahan Ottoman Empire, dia bermula dengan tuan-tuan ibu dan ayah. Okay, cerita dia, ayah kepada Ertugrul ni adalah Tok Sulaiman, adalah Tok Wan kepada Sultan Uthman I. Okay, Ottoman dia rujuk kepada Uthman, pendiri dan pendokong, pemula pioneer yang mengasaskan dinasti Uthman. Depa ni dulu, okey, Sultan Uthman ni bin Ertugrul bin Sulaiman. Tok Wan dia dulu, sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sulaiman ni, antara tempat yang saya rujuk. Depa ni di bawah bangsa salah satu kabilah kecil di bawah kabilah dinama Turkmen di Turki lah. Dia pada duduk di sekitar Anatolia. Anatolia ni Turki Tengah. Okey, kawasan Turki Tengah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Napoleon Bonaparte, antara ahli falsafah yang pernah menguasai Mesir, dia kata apa? Andainya, if the earth were a single state, Istanbul would be its capital. Maksudnya apa? Andainya bumi ni adalah satu negara, andainya bumi ni satu negara, maka baginya Turki itu adalah jantung ataupun ibu negara dunia. Boleh faham? Okay. Maksudnya patutlah Nabi sebut siapa yang menguasai dan mengetuai kepimpinan yang boleh menjarah dan menjajah bumi Istanbul, semua benda lah, okay, maka kamu akan dapat kekuasaan, kamu akan takluk dunia. So nak takluk dunia, kamu kena takluk Istanbul dan Istanbul ataupun Isketambul lah, ataupun Turki ni. Jadi poinnya, patutlah semua sahabat tuan-tuan berebut nak takluk Istanbul ataupun Konstantinopel ataupun Turki ni, sebab dia salah satu signal. Kamu akan jumpa a secret of success, kamu akan jumpa rahsia kat situ untuk menakluki seluruh bangsa dunia ni. Dia rupanya ada kat Turki tu, sebab dia jantung. Kalau tengok pada peta pun dia duduk, kalau peta dunia ni, bumi ni, center dia Mekah lah kan, Mekah Madinah center dia. Sulaiman Tok Wan kepada Sultan Uthman, dia pun ni adalah hanya seorang petani dan pengembala. Okey, bila petani dan pengembala di barat Anatolia ni kawasan tengah, dia kawasan tengah
kawasan tanah besar lah, kawasan tengah Turki. Sulaiman ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, antara petani dan pengembala yang sangat berjaya dan yang sangat yang sangat mendapat tempat dan perhatian di bawah Sultan Alauddin ketika itu, yang merupakan sultan di bawah kerajaan Kesultanan Seljuk. Seljuk ni adalah bangsa Seljuk. Ah, tu cerita lain pula. Okey, yang tu Seljuk ni salah satu bangsa juga. Okey, yang Seljuk ni nama sultan dia ketika itu. Ah, tu cerita lain. Okey. Nama sultan yang kebanyakan dinasti ni nama sultan, nama pendiri tu Abbasiyah, Al-Abbas, kan? Umayyah, Muawiyah. Ha, jadi Uthmani, Uthman. So siapa Idrisiyah, Idris. Ha, nama pendiri-pendiri tu diambil menjadi nama khalifah ataupun dinasti tu, kerajaan tu. Jadi berbalik kepada Seljuk. Okey, Seljuk ni kekuasaan yang besar juga sebelum Turki Uthmani. Okey. Pada zaman Seljuk, tuan-tuan, 12 kurun ke 12 ke bawah. 1200 tahun ke bawah lah, 1200, 1100, 1100, 1010, kan, 1000 lah sebagainya, tuan-tuan. Ha, satu kisah terlupa, tajuk Ottoman Empire ni sebenarnya adalah penaung ayah angkat kerajaan Kedah Tua dan ayah angkat kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ini yang saya sempat rujuk dan saya jumpa fakta tu memang sangat kuat. Nak beritahu rupanya kita ni adalah wilayah Ottoman Empire. Ha, point dekat situ. Okay, jangan main-main tuan-tuan. Jadi bila kita cerita tentang Ottoman, sebenarnya kita sedang membicarakan kerajaan tanah Melayu, Kesultanan Melayu Melaka adalah di bawah kepimpinan dan cawangan Turki Uthmaniyah. So kita ni sebenarnya orang Turki Uthmaniyah ni. Hebat ni kan ayat tu. Tentang main-main eh. Yang tu tak apa, yang tu kita akan kongsikan dalam siri yang akan datang, di mana kaitannya, apa sumbangan kita untuk Turki dan apa orang kerajaan Turki dah buat pada kita. Ada punya kaitan antara, sebab tu kita kena pergi Turki ni dekat dengan kita sebenarnya, ada kaitan adik-beradik. Jadi bila Sulaiman ni, dia ni mengusahakan tanah, mengembala, dan juga pada yang sama mereka ni direkrut masuk sebagai tentera di bawah kerajaan Seljuk. Maksudnya apa? Dan Seljuk pun dia ada sistem ketenteraan dia, okay? Sebab dia perkuat di sistem peperangan, sistem artileri, sistem senjata, sistem ketenteraan di bawah kerajaan Seljuk ni. Kebanyakan staf-staf tenteranya adalah orang berbangsa Turkmen tadi. Okey. Jadi orang Turkmen, orang Turki tadi, depa belajar. Okey, depa staf biasa je, orang bawahan di bawah kerajaan Seljuk, di mana di Konya dan di Anatolia. Dua negara, dua daerah besar yang menjadi ibu negara, ibu pusat pemerintahan kerajaan Kesultanan Seljuk. Sebab tu kalau kita pergi Anatolia dan juga di Kayseri dan juga di Konya, kita akan nampak bangunan-bangunan yang diwarisi oleh pada zaman Kesultanan Seljuk. Kesultanan Seljuk ni antara kesultanan yang sangat menitik beratkan sistem architecture. Bangunan dia sangat, istana dia tuan-tuan boleh pegang, tepi dinding-dinding dia memang sangat. Teknologi kemodenan yang mereka guna tu tidak ada di tempat kita. Punya hebatnya mereka dalam bidang architecture dan juga bidang design. Ini kehebatan Seljuk. Okey, jadi bila Sultan Tok Wan kepada Sultan Uthmani menjadi bertani, mengembala binatang ternakan dan juga apa tadi, menjadi ahli tentera. Jadi duk training, duk bantu kerajaan Seljuk untuk berlawan peperang dan sebagainya. Skill of berperang dah ada. Okey. Sehinggalah berlakunya ancaman kerajaan Kesultanan Seljuk oleh tentera Mongol. Bila Mongol ni, siapa tuan-tuan? Hulagu Khan, Genghis Khan. Ini geng-geng Hulagu Khan dan Genghis Khan yang mewaris yang telah menjarah dan telah memusnahkan dinasti Abbasiyah kan pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Itu kita dah belajar lah. Okey, tok nenek moyang depa ni, geng-geng Hulagu Khan dan Genghis Khan ni, depa pun ada warisannya. Tentera Mongol ni kan tentera yang bangsa, antara bangsa yang paling, bahasa kita paling kurang lah, paling zalim di atas muka bumi Allah. Tatar Mongol. Tatar Mongol inilah yang lahirnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi tentera Mongol, tentera yang jenis suka berperang dan menghancurkan bumi ni, yang jenis keturunan Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, maka mai serang Kesultanan Seljuk. Maka Sultan Sulaiman ni, tak di sultan ni, orang biasa aja, berpindah ke daerah lain, ke barat Anatolia. Okey, ringkaskan cerita tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sulaiman pun wafat. Anak dia Ertugrul ni pada sekitar 1220 ataupun 1230, some around that. Okey. Awal kurun ke-12 tu, maka Ertugrul ni tuan-tuan, sebab dia berkhidmat dengan Sultan Alauddin ketika itu, Sultan Alauddin III
yang memegang Kaisar Seljuk, maka dia diberikan hadiah, hadiah tanah. Okay. Sebab apa? Sebab dia berkhidmat pada negara, maka diberikan hadiah tanah. Ayah kepada Uthman I. Tak masuk lagi ni. Habis 1230, tak silap saya, maka wafatlah Ertugrul. Okay. Bila wafat, maka anak dia Uthman I. Okay. Anak kepada Uthman, Orhan. Depa dua ni wafat di mana? Di Bursa. Saya sempat tengok di Bursa ni, antara tempat yang cantik juga, dia ada Green Mosque. Kalau di di Istanbul, Blue Mosque. Kalau di Bursa, dia ada Blue Green Mosque, Masjid Hijau. Dia tempat makam Orhan dengan Uthman ni, dia sebelah-sebelah. Okay, mereka ni adalah pengasas. Uthman I yang mewarisi tanah yang ditinggalkan oleh ayah dia, hadiah daripada Kesultanan Seljuk ni, dia duk fikir, aku nak buat apa dengan tanah yang ayah, arwah ayah ku tinggalkan. Maka tuan-tuan, anak dia pun, Uthman ni, dia pun orang bukan bisa-bisa juga. Orang yang sama juga berkhidmat untuk Kesultanan Seljuk. Dia ada skill of war, skill of dalam peperangan dan sebagainya. Ringkaskan cerita, pada satu malam, Allah ilhamkan Uthman I ni mimpi. Okay. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita pasal mimpi ni, kita sebut mimpi mainan tidur kan? Mainan tidur untuk orang biasa macam kita. Tapi mimpi salah satu bentuk wahyu untuk Nabi, mukjizat juga. Dan mimpi adalah salah satu bentuk ilham malaikat. Mimpi juga adalah satu suara Allah kepada orang-orang terpilih yang level wali Allah. Poin saya juga, Ottoman Empire adalah Ottoman yang melahirkan ramai sultan yang berdarjat, yang bertaraf wali. Bukan semua sultan menjadi wali. Okay. Wali ni kena dekat dengan Allah lah. Okay, sebab tu ada pendapat mengatakan Sultan Al-Fatih tu sendiri adalah wali Allah. Sultan Abdul Hamid pun ada dua wali Allah. Dia boleh dengar suara rakyat dan sebagainya. Dia boleh tahu apa yang rakyat suarakan walaupun rakyat tak ada depan mata. Ini antara dia ada kasyaf dia tu. Dia punya nilai tasawufnya tinggi. Okay, poin dia, Ottoman Empire adalah empire yang kuat dan berat dengan tasawuf dalam kalangan sultan-sultan mereka. Okey, jadi bila bermimpi, dia mimpi apa? Satu pokok. Dia mimpi, dalam mimpi Sultan Uthman I ni, pokok tumbuh pokok. Pokok tu menaungi hampir satu dunia. Okey, pokok yang sangat besar, yang sangat berat. Maka pokok tu tumbuh rendang-rendang, menaungi, menutupi hampir satu dunia. Mimpi dia. Maka daripada situlah lahirnya cetusan. Maka dia berpegang bahawa mungkin akulah orang yang diberikan ilham oleh Allah Azza wa Jal yang bertanggungjawab untuk memulakan, meneruskan kepimpinan Sultan Kesultanan Seljuk yang waktu tu dah jatuh dah, hampir jatuh sebabkan diserang oleh tentera Mongol tadi, jatuh Seljuk. Maka dengan mimpi dia tadi, dia pegang bahawa ini adalah Allah ni, suara Allah, macam mimpinya Nabi Allah Ibrahim AS, satu petanda yang Allah bagi, kamu kena teruskan keperjuangan kekhalifahan di atas muka bumi Allah. Setelah jatuhnya Seljuk, maka dialah bermulalah sistem khalifah Turki Uthmaniyah yang berbangsa kabilah Turkmen. Maka lahirlah Ottoman Empire ataupun Turki, khalifah Turki Uthmaniyah pada tanggal 1299 Masihi. Di waktu tu dia Anatolia, maka dia berpindah ke Bursa. Bursa ni kira bawah daripada Istanbul, lebih kurang 3 jam setengah ataupun 4 jam daripada Istanbul. Maka wilayah takluk pertama setelah Turki Uthmaniyah ni terwujud, maka wilayah pertama yang berjaya ditakluki oleh kerajaan Turki Uthmaniyah ialah Bursa. Maka Bursa menjadi wilayah pertama pada sekitar 1326. Maka ibu negara Turki Uthmaniyah adalah di Bursa, bukan di Istanbul. Istanbul tu cerita zaman Al-Fatih nanti. Apa yang ada pada Turki ni, negara dua benua, 643 tahun memerintah bumi. Sebelum ni ada orang bertanya, saya sebut sebelum ni, mungkin Turki Uthmaniyah ni antara kerajaan khalifah yang terlama. Tapi sebenarnya memang dia ada kerajaan lain, ada dinasti lain yang agak lama. Cuma saya nak membetulkan ayat, Turki Uthmaniyah antara kerajaan terlama dan paling lama di dunia. Okay. Sebab ada kerajaan lain macam dinasti Safariyah sekitar 628 tahun, Turki 643 tahun. Jadi antara lama lah. Okay, sistem khalifah dinasti yang ketiga, kerajaan ke-33. Okay, jantung dunia, menaungi siri peperangan dunia, hubungan rapat dengan tanah Melayu, Hang Tuah, Kedah Tuah dan Aceh. Bila sebut tentang apa tadi,
tentang kerajaan Turki Osmania. Sebenarnya antara bangsa yang di apa, yang bangsa yang dicemburui oleh semua agama di dunia, khususnya orang kafir, sebab daripada bangsa Turki inilah lahirnya pemimpin hebat. Daripada bangsa Turki Osmania inilah lahirnya sistem peperangan terhebat dunia.